Assalamualaikum. Okay, selamat datang kembali ke channel Relax Sudah. Okay, aku nak share satu tempat camping camping, piknik dekat je kat Luyam. Tempat ni pun aku first time datang. So, kita tengoklah apa kat dalam ni. Okay, ini tempat dia. Gibbs Eco Tourism Resort. So, kita lihat apa yang ada kat sini. Ini pintu masuk. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Lupa nak tanya tadi, seorang satu kepala berapa tadi, bang? Dewasa RM3. Dewasa RM3. Kanak-kanak RM2. Kereta RM2. Wakaf yang zon A 40, zon B 30. Okey, untuk kemah? Kemah kalau satu malam, satu tapak 30. Kalau tapak malam 15. 15, okey. Shelly berapa tu? Shelly kalau malam 200, tapak malam 1. Shelly yang kontainer tu? Okey, okey, baik. Terima kasih, bang. Okey, kita tengok kawasan ni apa yang ada. Kereta boleh bawa masuk untuk mana yang bawa kemah ke apa ke, kita boleh drive terus sampai ke tapak kemah. Zon A. So zon A ni kebanyakannya ada chalet lah, chalet kontena, dan ada banyak wakaf-wakaf gazebo kita boleh sewa. So hari ni cuti raya haji, jadi memang ramai orang lah. Tengok penuh. Hari ni jom. So gazebo ni semua boleh sewa. Siapa yang nak berpiknik. Air sungai pun dia tak dalam sangat. Soalnya untuk keluarga family camping. Okay, jom kita tengok tempat camping pula. Camping ni kita boleh bawa kereta lah. So tak adalah penat nak bawa barang ke nak angkut barang. Kita boleh straight drive sampai ke tempat camping. So macam aku, aku lagi suka camping daripada sewa chalet. Sebab kita bebas nak pilih tempat. Kadang kalau chalet ni jauh dari sungai, jauh dari kemudahan, jadi susah sikit. Jadi aku lebih prefer sewa tapak kemah lah. Ini chalet-chalet yang malam. Tempat ni rasa pun boleh buat team building. Ada banyak tanah kawasan lapang. Ada kafeteria kat ujung sana. Ada tanah macam lapang. Surau. Ya, ada surau kat sini. Surau pun ada. Tempat ni ada taman permainan. Ini taman permainan. Fish. Dapat. Korang ada suka masalah boleh dapatkan suasana sekitar. Tempat ni mesin boleh dengar bunyi burung kecawat dan binatang-binatang. Okay, kita pergi ke tapak kemah lah. So, di sini ada juga tandas, tandas awam perempuan, dan di belakang sana tandas untuk lelaki. Okay, ni kawasan perkhemahan So boleh parking terus kat sini. Cak khemah sebelah sungai saja. Dan jadi kita tak perlu nak parking jauh lah untuk bawa turun barang. Kalau anda lihat ada camper truck. So ada buat camper truck juga. Okay, ni dia tapak perkhemahan kita hari ni. Betul sebelah sungai So hari ni aku sewa dua gazebo. So ni kemah unta size L. Kemah unta. So, suasana. So hammock kita boleh pasang terus kat gazebo. Sebab sini pokok semua jauh-jauh. Pasang. Kita tengok kat sungai pula. Kita tapak untuk perkhemahan lah. Nampak orang berkhemah sana. Juga kat hujung sana tu. Ini kalau nak memancing pun boleh.
Assalamualaikum pak cik. Assalamualaikum. Salam. Oh. Apa ikan pak cik? Tadi ikan. Baik beli pasar lah pak cik. Tempat ni memang sesuai lah untuk budak-budak. Sebab dia pun tak berapa dalam. Sesuai untuk diorang renang, mandi. Kau boleh nampak tempat ni memang cantik, bersih. Boleh. Tak nak pasang kemah, pasang gazebo, duduk gazebo pun boleh. Hal-hal bandar, hal-hal di. Tak, nanti kita buat barbecue kan? Kambing. Kan, daging. Daging masak kicap. Apa-apa. Okay, itu saja video untuk kali ini. So insyaAllah akan datang, ada rezeki, kita akan kongsi lagi lah tempat-tempat menarik camping Klang Valley ni, mana tempat menarik. Okay, bye. Assalamualaikum.